Sarah, Ara, aku boleh nggak ikut main bareng sama kalian? Heh, Surti, lihat tuh boneka boba kamu. Kecil kayak gitu mau main sama kita. Bener tuh, kamu tuh cocoknya main sama Inam, sama-sama miskin. Surti, boneka boba ini buat kamu. Hah? Beneran, Kak? Iya, nggak apa-apa. Lagian, aku juga masih punya boneka boba yang lain kok. Iya deh, aku percaya kalau Kak Dinda mah. Nih. Wah, makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Yeay, aku punya boneka boba. Seger, cocok nih buat temenin kerja. Oke. Okay. Linda! Ibnu! Kau jalan lihat-lihat doang, punya mata nggak sih? Kamu itu yang nggak pakai mata. Jadi kotor kan celanaku. Udah tahu juga orang lagi buru-buru. Stop! Om, Bi, apa-apaan sih? Udah gede, masih aja berantem. Ini, Din, masa es boba Om dijatuhin? Bukan dijatuhin, Din. Bi Linda nggak sengaja. Namanya juga orang lagi buru-buru. Pokoknya, kamu harus ganti boba aku. Ih, kamu ganti celana aku. Hah, boba aku. Celana aku. Boba aku. Celana aku. Ah, udah. Pokoknya di sini, fix. Om yang salah. Kok bisa, Din? Ya iyalah. Kan cewek selalu benar. Betul itu, Din. Oh no. Ya udah, Yudin, temenin Bi Linda belajar ke pasar. Ayo, Bi. Dasar cewek maunya menang sendiri. Bapakku. Alhamdulillah, akhirnya Surti punya boneka boba. Senangnya hatiku. Boneka bobanya kecil, kayak aku dong, besar. Sarah, sebenarnya aku punya salah apa sih sama kamu? Kamu kok gak ada capeknya ngehina aku terus? Heh, aku kan udah pernah bilang ya sama kamu, orang kaya mah bebas. Makanya jadi orang kaya dong, jangan jadi orang susah terus. Dasar miskin. Semoga dengan celengan ini aku bisa beli gerobak buat ngerongsok. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh. Kamu kenapa sedih, Nduk? Surti dihina lagi, Pak, sama Sarah. Gara-gara boneka boba Surti kecil. Kamu yang sabar ya, Nduk. Ya udah, sekarang kamu beli boneka boba yang lebih besar ya dari punya Sarah. Hah? Emang Bapak punya uang? Ada. Nih, kan tabungan Bapak udah banyak. Jangan, Pak, jangan. Itu kan tabungan Bapak buat beli gerobak. Nggak apa-apa, Nduk. Jangan, Pak, nggak usah. Surti biar pakai boneka boba ini aja pemberian dari Kak Dinda. Ya udah ya, Pak. Surti mau main dulu. Assalamualaikum. Maafin Bapak ya, Nduk. Selama ini Bapak belum bisa bahagiain kamu. Wah, makasih ya, Bi, udah beliin cimi keripik kubi kesukaan aku. Iya, Din. Ya udah yuk, sekarang kita masuk. Ayo. Wah, ya
yang itu replika kak, soalnya kalau saya cari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu masih marah, Nuh? Yakin nih, masih mau marah? Yakin. Cimi Upi. Mau. Tapi kamu harus maafin aku dulu dong. Tenang, kalau ada Cimi Upi, semuanya aman. Oke. Yaudah nih. Jadi, kasih, Bi. Oke. Yaudah yuk, sekarang kita makan. Ayo. Ayo. Wah. Enak. Iya dong, Cimi Ubi, cemilan tinggi serat dan bebas dari gluten, produk baru dari Lemonilo. Rasanya enak, renyah, nyaman dinikmati kapan aja dan di mana aja. Paket Dinda. Oke. Okay. Atas nama Dinda ya? Iya betul, ini paketnya. Makasih ya, Pak. Oke. Okay. Ini buat Bapak. Wah, ini apa, Nun? Itu keripik Cimi Ubi dari Lemonilo, Pak. Wah, adik saya pasti bakalan suka nih. Oh ya, pasti dong. Karena keripik Cimi Ubi dari Lemonilo dibuat tanpa bahan pengawet, tanpa penguat rasa, dan pewarna buatan. Wah, makasih banyak ya, Nun. Ya, sama-sama. Nun! Iya, Pak. Saya boleh minta satu lagi nggak? Ini kan buat adik saya. Buat saya kan belum. Oh, boleh-boleh. Sebentar ya, Pak. Oke. Okay. Ini, Pak. Wah, makasih banyak ya, Non. Iya, sama-sama. Yeay, Cimi. Udah dikasih, masih minta lagi. Dasar, nggak malu. Tahu. Huh? Gak tahu malu, Om. Udah. Gak baik gibain orang. Kita itu harus ikhlas. Lagi enggak stok Cimi Ubi kita masih banyak. Bener tuh. Iya, maaf, Lin. Yaudah yuk, sekarang kita makan lagi. Ayo. Enak, mantap. Jus. Iya dong, karena Cimi Ubi terbuat dari ubi madu dan ubi asli. Udah gitu, sekarang ekstra 25% lagi. Harga tetap, bahagia lebih banyak. Baladonya kerasa banget. Amazing. Lin, Din, makasih ya udah kasih Om keripik Cimi Ubi. Oke. Loh, kok keripik Cimi Ubi kita tinggal sedikit, Bi? Maaf, Lin. Nih, aku balikin. Surti nggak boleh sedih. Surti harus bersyukur sama apa yang Surti punya. Wah.
boba kita bagus-bagus ya, gede-gede lagi. Iya. Sarah, Ara, aku boleh nggak ikut main bareng sama kalian? Heh, Surti, lihat tuh boneka boba kamu. Kecil kayak gitu mau main sama kita. Boneka boba kita itu gede-gede. Kamu tuh nggak pantas main sama kita. Bener tuh, kamu tuh cocoknya main sama Inam, sama-sama miskin. Yaudah yura, kita mainin boba lagi. Ayo. Kamu tuh nggak pantas main sama kita. Makanya jadi orang kaya dong, jangan jadi orang susah terus. Dasar miskin. Ini dompet siapa ya? Wah, uangnya banyak banget. Oh, mungkin ini yang dinamakan rezeki untuk Surti. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Tapi kata Bapak, kita nggak boleh mengambil hak orang lain. Hah, berarti Surti harus mengembalikan dompet ini ke pemiliknya. Tapi siapa ya pemiliknya? Dek, dek, itu dompet saya. Hah? Mirip. Nama Mas siapa? Tantri. Status? Lajang. Hah? Bener. Maaf Mas, ini dompetnya. Tadi saya temuinnya di situ. Jatuh. Alhamdulillah. Boneka bobanya bagus ya. Tapi kecil. Tunggu sebentar ya. Bukannya bilang terima kasih, malah menghina. Kamu yang sabar ya, boneka boba. Oke. Wow. Hah, boneka bobanya besar banget. Sebagai ucapan terima kasih saya, boneka ini buat kamu. Hah, beneran Mas? Iya, kebetulan saya punya toko boneka. Tuh boneka saya masih banyak. Segar. Segar ya sana. Ya iya dong, namanya juga boneka boba sultan. Makasih banyak ya Mas. Iya, sama-sama. Ya, pergi dulu ya. Iya. Yeay, akhirnya Surti punya boneka boba yang besar. Aku mau main sama Surti aja lah, bonekanya lebih besar, bagus lagi. Surti, ayo main boneka boba bareng. Ayo Ara. Surti.